and stop us. My side. My style. Alright, welcome back to RF Best Gamer, the best combo and synergy in this planet. Planet Mercurius, Venus, Bumi, Neptunus, Pluto. Jangan banyak pacot. Langsung aja ke in-game-nya aja, Ads. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Buruan, sekarang. Come on. Alright, welcome back to RF Best Gamer. Bagaimana kabar kalian, guys? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia, guys. Oke, hari ini kita seperti biasa main Commander Tar skill 3 ya, guys. Oke, kita udah masuk bedbox, langsung ambil Karina aja ya, guys. Semoga langsung sepaket Astro ya. Aduh, nggak dapet, cuma Karina doang, tapi ada Hellcard ya, langsung bintang 2 ini. Oke, lumayan. Card langsung bintang 2 ya, lumayan banget ini. Oke, dapat item apa ini ya? Waduh, nggak ada inspire, guys. Kita ambil lagi saja ya. Waduh, nggak ada ini apa? Hero Astronya kurang satu ini, guys. Kita masukin aja kayak sama Jawhead aja ya, seperti ini dulu kita coba. Oke, lawan kita Nature Spirit, harusnya sih masih menang sih ini. Kita pegang Hellcard bintang 2 ya, harusnya menang ini. Oh, petirnya geli-geli. Oke, menang ya. Untung aja Karina kita, apa, assassin kita pasifnya keluar, kalau enggak bisa mati semua itu tadi. Oke, hero Astro kita belum keluar juga ya, enggak apa-apa. Masih belum keluar si Martis atau si Iritel ya, kita tunggu aja. Lawan kita ada Worm Slayer ya, udah nyala 3 itu sama Gunner. Wah, ini sih kalah kita kalau sama Worm Slayer di awal-awal, harusnya sih kalah. Tapi nggak tahu ini HC kita bintang 2 ini harusnya bisa. Oke, menang ya. Oke, ada Martis sama Iritol. Akhirnya keluar juga hero Astronya. Kita langsung masukin aja ya, sama upslot ke level 5 ya. Kita udah nyala Astro, Assassin sama Wrestler ya. Udah cukup kuat sih ini di awal game.
Wah, ini lawan kita ini kalah ini pasti nih. Assassin bintang 2, 2 biji. Saber udah bintang 2, kalah ini kita harusnya. Ayo bisa sama Saber bintang 2 ini susah kalau lawan anu ini Swordman. Aduh. Yuk bisa satu. Waduh. Kalah guys. Gak apa-apa lah. Pengennya sih menang-menang terus, cuma dikasih kalah ya gak apa-apa. Oke, dapat item atau apa kita di Fatbox pertama. Ada item defense, plate armor, sama dia anu ini gold dominance. Oke, kita dapat dominance S ya, ambil aja. Buat Karina biar agak tebel. Biar gak mati-mati ya Karinanya. Ada dominan sih. Oke, ada Karina lagi. Karina di awal keluar 2 biji nih guys. Apakah ini pertanda dari Papih Montong? Kita lihat aja ya. Kita setupnya ke arah Astro Sintar. Oke, lawan kita ada Nature Spirit. Waduh, ininya ngebling ke depan ya Beleriknya. Oke, tendang sama Chow. Yuk bisa yuk Karina. Karina pegang dominance. Yuk prot. Oke, bisa ya kita kalahin Akai sih. Wah, nggak bisa ngapa-ngapain, dia kan defense doang. Oke, kita berhasil catred tuh. Aduh, darahnya 64 itu yang pakai bus 3. Oke, ada Chow kita bintang 2 ya, lumayan sekali buat sepak-sepak musuhnya ini. Kalau Chow bintang 2 bagus banget, sama kayak Yin bintang 2 sih. Tapi kalau gue pilih cawapa Yin, mendingan Yin sih. Yin soalnya bisa langsung backdoor ke pertahanan belakang lawan ya, bagus banget kalau Yin. Cuma ini udah punya Chow ya, nggak apa-apalah. Oke, lawan kita ada Saber sama Assassin ya. Saber Assassin sama Yin. Oke, jauh kita bintang 2 langsung sepak Hayabusa, tapi nggak ada backup damage. Oke, Karina kita dikeroyok sama Yin dan Saber. Apakah bisa survive? Harusnya bisa sih, pegang Dominion Ace. Oke, kuat banget Karina kita guys. Pegangannya Dominion Ace sama Aegis sih. Item defense semua itu. Oke, Jawhead kita bintang 2 ya. Ada Hellcard. Hellcard kita 2 biji bintang 2 ini. Di awal bagus banget early-nya. Kalau saran gue sih, kalau main tar skill 3 ya, kalian harus apa ya, bintang, kalau bisa ya sebisa mungkin itu bintang 3-in hero harga 1 gold di awal gitu. Jadi ntar kalau di level 8 kalian mau pakai 6 hero apa 7 hero, kan sisanya tinggal 5 gitu. Kalau mau pakai 6 hero 5 itu cepet banget bintang 3 nya itu, jadi salah satu gitu. Oke, ada Sklau, BOD sama Rosecourt. Kita ambil ini aja ya, Sklau aja ya. Oke, dapat Star Court Astro Power yang like. Oh, ini yang rawa rontek ini. Jadi mengorbankan teman satu tim. Wow, Karina kita bintang 3 di awal, guys. Apakah ini pertanda kita untuk mainkan sinergi Astro, guys? Oke, kita langsung gas kena aja ya ke Astro ini. Karina kita bintang 2 di awal ini. Karina pegang dominance sama
Asklawa udah ini nggak mati-mati ini Karina bintang 2 lagi di awal. Thank you banget Muntun, ini udah di kasih Karina bintang 2 di early game. Gaskan pokoknya ini. Oke, lawan kita ada Wyrmslayer ya. Waduh, Roger Wyrmslayer pegang Blade Armor, apakah bisa tembus ya? Sayu Karina. Terus, terus, terus. Waduh, sakit banget guys. Waduh, Kiminya pegang ini sih. DHS. Mengurangi DHS itu item apa ini? Counternya dominan S ya. Waduh, Karina kita keluar lagi guys. Wah, ini panen Karina di early game ini guys. Mantap sekali nih. Auto bisa cepat bintang 3 semua ini. HC kita kurang 2 lagi. Karina kita udah dapat 5. Kurang 4 lagi Karina. Hero kita udah rata bintang 2 semua ini guys. Beruntung aja tadi lawan Kimi pegang DAS dari counter dominan S ya. Wah, ini mah easy nih harusnya ini. Lawan Archer. Archer ketemu Karina. Wah, auto nggak bisa basic attack cepet ini guys tuh. Udah. Darah kita nyambal lagi. Karina pegang dominan S. Karina haram banget ini. Ini kalau udah nyala 6 sinergi Astro ini, auto nggak mati-mati nih Karinanya. Karina rawa rontek ini. Soalnya D yang dipukulin temennya yang pada mati sih. Oke, HC kita kurang satu lagi ya guys. Wow, ada Xbox. Kita bisa cari cuan dulu ini. Up slot aja ya, langsung masukin Xbox ya. Mantap sekali ini. Karina bintang 2 di awal, ada Xbox lagi, kita bisa cari cuan ini. Oke, lawan kita ada, wah, wrestler. Nah ini nih musuh yang agak berat ini, Link ini. Karina itu counternya sama Link itu, terus sekali tembas off-blade bisa langsung hilang. Tapi ini masih bintang 1 ini, nggak apa-apa. Harusnya bisa kita kalahin ini. Sepak yucow. Sikat Karina. Cus, 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 cus. Waduh, nggak kena tembus blade-nya. Bisa yuk. Cus, oke, aman. Cus, darahnya tinggal 30 ya. Aman, aman. Oke, di Facebook kedua, wadah. Ada Natalia, ini sangat menggoda sekali ini. Ada Natalia, ada badang. Itemnya jelek-jelek sih. Oke, kita ambil Natalia aja ya. Wow, bisa Natalia Astro ini ntar. Sekali cakar langsung mati ini. Oke, semoga dapat kristal Astronya ya. Ntar di babak monster atau enggak di fetch box selanjutnya ya. Mantap sekali, thank you Muntun. Oke. Oke, kita masih berapi-api guys. Ini belum ding atas kita yang berapi-api itu. Oke, lawan kita Nature Spirit ya. Mia bintang 3, Beleric 2 helm, wah gila banget. Tebel banget itu Beleric 2 helm. Oke, Karina yuk, miss-miss terus yuk. Pasifasasinya, waduh mati guys, kenapa terembak Dora. Oke, kita catch rate ya, aduh catch rate-nya 23, langsung 60 guys.
lumayan sakit ini catch rate nya kalau lawan atau spirit paling najis sih. Oke, kali ini kita bintang 2 lagi guys, mantap sekali. Oke, ada Karina lagi nih, akhirnya HC kita bintang 3 guys. Karina kita tinggal 2 lagi nih guys, belum level 8 udah pada mau bintang 3 nih guys. Jangan ini tinggal nyari badang, masukin ini Martis, udah nyala 6 Astro. Oke, lawan kita oh yang tadi nih, yang Wim Slayer, Roger Wim Slayer ini sakit banget nih tadi yang ngalahin kita. Waduh, masih kalah kita ya, belum nyala 6 Astro sih kita, mereka juga belum nyala, cuma itemnya item counter DHS sih, counter ini counter dominan S. Oke, di babak monster ini semoga dapat kristal ini ya, assassin ya, biar kita bisa nyalain 4 assassinnya. Udah ada Natalia soalnya, ini udah menunggu ini minta di Astroin. Oke, kita jual Vexananya ya, 4 gold lumayan sekali ini. Berharap ini kristal Astro ya. Oke, ada kristal Astro, mantap sekali, ada immortal ya. Komplit ini itemnya, pas defense-nya dapet, fisikalnya dapet. Oke, ada assassin ya, setiap basic attack meningkatkan damage, tapi lumayan sih harusnya yang 80% mana sih, tapi dapat ini nggak apa-apa. Oke, okay. Bagus-bagus aja lah. Oke, okay, kita ambil immortal ya pastinya, sama Astro Power. Clone sih nggak perlu sih, clone itu kalau dapat kristalnya jelek baru kita ambil clone defense. Kita kan soalnya ntar kalau udah nyalain skill 3 nya hero kita udah bintang 3 semua sih ntar kalau kita pencet gitu. Makanya kalau babak monster itu kita ambilnya ini, kalau apa kristal yang bagus, kalau nggak ada kristal yang bagus baru ambil clone defense. Wah, ini main tar skill 3 juga ini. Oh, dia nyalain swordman ini. Waduh, ini berat ini kalau udah bintang 3 semua link ya. Waduh, ini berat ini. Waduh, link Tempest of Blood nih guys, nyala 4 swordman ini. Bisa yuk, Rawa Rontek udah nyala 6 astro nih, Karina basicnya cepot, bisa. Oke, okay, akhirnya kita bisa counter link ya. Oke, kita langsung up slot aja. Oke, kita ambil badangnya buat oke, Karina kita bentar lagi bintang 3 ini guys. Duh, nyari Minotaur nggak ada. Udah kayak gini aja, kita langsung pencet aja skillnya. Wow, langsung dapat Karina bintang 2 guys, mantap sekali ini. Auto set ini Karinanya. Oke, langsung kita pindahin ke Karina semua ya itemnya. Yuk, garuk lagi yuk.
Waduh, ini link lagi ketemunya, guys. Wah, agak berat ini game hari ini nih. Ketemunya link terus ini. Waduh, link attack speed ini kayaknya ini. Darahnya tinggal 6 padahal dia tuh masih hidup, nggak kita kalahin, guys. Agak susah ini ketemu link mulu ini. Darah kita tinggal 36 ya. Tuh, kritis ini. Tapi paling atas sih. Oke, lawan kita ada siapa ini? Archer kayaknya. Oke, wan-wan Astron langsung mati, guys. Kena cakaran Natalia. Set. Oke, cakar sekali, cakar langsung mati, guys. Natalianya mantap sekali. Masih bintang 2 ini Natalianya. Ntar kalau bintang 3 udah auto sekali cakar langsung hilang ini, guys. Garukan maut ini. Waduh, ada Starfork Blade, najis banget, guys. Kita ambil apa ini? Ambil slot ya, kayaknya ya, yang paling relevan. Kristal jelek-jelek, item magic, kita ambil slot aja ya. Walaupun nggak berguna sih, tapi nggak apa-apa. Oh, Karina kita bintang 3, guys, mantap sekali. Oke, ini Karina kita udah bintang 3, pegang Dominant Ace, auto rawa rontek ini, nggak mati-mati nih, guys. Kita lihat aja ini, udah nyala 6 astro sih. Tadi kita dapetnya Star Core yang like, wah ini nih 4 Swordman sama 3 Wyrm Slayer nyalanya udah. Ini kalau ini masih bisa menang sih. Yuk Karina yuk. Just cakar. Waduh, cakar lagi yuk Karina. Cakar. Yuk cakar lagi yuk. Cakar. Ush, sekali cakar. Temponya berapa? 91.000. Oke, lumayan ya. Dia pegang Astro sama Hasclaw sih. Jadi damage-nya paling besar, guys. Oke, retail kita kurang 2, Natalia kurang 2. Badang masih kurang banyak ya. Wuh, ini nih mau OTW link bintang 3 ini, guys. Aduh, kurang ajar banget ini. Palingnya ada Winter lagi, nggak sekali hit ini. Duh, agak berat ini lawan link nih. Harusnya kita bisa ini sih, menang sih, kan ini Karinanya rawa rontek ini, enggak sekali tembas oblet mati ini. Oke, lawan kita Wyrm Slayer sama wrestler ya. Cakar kali ini yuk. Cakar linknya, cakar yuk. Cerot. Aduh, dia yang attack speed sih tadi. Bisa harusnya ini yuk. Bisa yuk. Waduh, kalah, guys. Lagi-lagi kalah sama link yang attack speed sih. Banyak kalah. Kita soalnya item defense semua sih Karinanya. Oke, badan kita bintang 2-2 biji ya. Natalia kita kurang satu lagi nih, by the way, guys. OTW bintang 3 ini
Ya, semoga dapat item yang bagus inilah. Item damage buat Karina atau enggak item defense lagi lah. Biar tambah keras, enggak bisa mati-mati ini Karinanya. Seru banget ini lawan Link ini kita, guys. Ada Link yang attack speed, ada Link yang apa itu? Tars 3 itu. Kayaknya dia bisa bintang 3 semua itu, soalnya hero-nya cuma 5 hero doang tadi yang pakai Tarstik, yang Link Tars 3 itu. Kayak ada Blade Armor apa Berserker Fury ya. Kita ambil Blade Armor aja ya. Wah, Karina kita bintang 3, guys, sama Irithel. Waduh. Oh, mereka juga Link-nya bintang 3, guys. Udah ini sekali cakar langsung meninggal ini Karina kita, guys. Mantap sekali ini. Natalia kita maksudnya. Natalia Astro sekali cakar langsung meninggal ini, guys. Kita lihat aja ini. Oke, kita repositioning dulu, guys. Taruh tengah aja ya. Link-nya itu tadi di pojok sih. Oke, lawan kita Gunner sama Wim Slayer ini. Yuk Karina. Cakar, 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 cakar. Cloud full sheet langsung, cloud darah putih langsung hilang, guys. Sekali cakar, guys. Gila enggak? Gila, gila enggak? Mantap sekali ini Karina Astro Power, guys. Full power. Natalia Astro Power full power ini, guys. Oke, finally akhirnya badan kita bintang 3, guys, dan hero kita bintang full bintang 3 semua ini, guys. Oke, kita bikin thumbnail dulu ini, guys. Tumpukin hero-nya di tengah. Wush, cakep banget ini. Udah rata bintang 3 semua ya. Ini berkat tadi, ini berkat Hellcard kita yang apa bintang 3 di awal ini. Jadi kan kita sisa 4 hero lagi bintang 3, jadi gampang lah, belum sampai mati dulu tapi udah bintang 3. Nah ini nih yang lawan Swordman nih, Link Swordman ini. Yuk Karina cakar. Duh, tambah sobat langsung rata semua ini. Cakar, 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 cakar lagi. Waduh. Oh, beruntung banget dia ada Winter, Winter Save the Day, guys. Tapi Karina kita rawa rontek dong, nggak bisa mati. Jangan main-main. Karina rawa rontek nih, guys. Single dong, nggak bakal bisa langsung mati nih. Seru banget ini. Karina versus Link ini kayaknya nih. Aduh, kuat-kuat basic attack nih. Ini kalau nggak ada Blade Armor udah kalah nih kayak tadi nih Karinanya. Wah, mereka juga udah full bintang 3 semua ya. Mino buat TP, nyala 4 Assassin Swordman sama 3 Wim Slayer ya. Linknya tapi nggak tahu itu dapat Star Core apa enggak. Oke, kita posisi di depan aja biar Link-nya kan langsung ngehit yang satu di belakang. Oke, Karina cakar yuk. Cakar, cakar, cakar hilang, cakar satu hilang, cakar tinggal Link doang ini. Aduh, rata semua ini, guys. Bisa yuk Karina kena tiara versus Link. Karina versus Link, Karina versus Link, siapa yang menang? Karina versus Link, Karina versus Link. Yuk bisa yuk, Ces. Akhirnya kita berhasil mengalahkan Tars skill 3 dengan combo Link dan Minotaur. Akhirnya kita berhasil membuat 6 Assassin dan 4 Swordman dengan Hyper, Karina dan Natalia. Oke. Seru banget tadi gameplaynya, guys. Astro Power versus Sportman, guys. Mantap sekali. Kita lihat powernya ya, berapa ya.
Oke, 174 lumayan bagus ya dengan waktu bermain 28 menit guys. Oke, segitu aja gameplaynya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.